situasi penuh tantangan. Saya bicara masalah geopolitik ke depan. Perseteruan antara nomor satu dan nomor dua. Kita bicara perseteruan global, bukan perseteruan nasional. Nomor satu dan dua antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu terus semakin tinggi dan semakin panas. Rusia dan Ukraine belum selesai. Kita juga menghadapi perubahan iklim atau climate change. Kita para ketua DPD tentu harus paham bahwa ke depan yang berliku bukan saja jalan nasional Pak Gubernur Lampung, Pak Gubernur Lampung ini lihainya luar biasa. Dia viralkan yang viral itu dan sekali kunjungan dapat 800 miliar. Nah, itulah pemain Partai Golkar.